Oke, main tukang aja. Mah. Mari kita pakai ini, mah. Mah sini. Mah sini, teh. Mah sini. Oh, baik dia, dia baik. Kita pakai ini, nak. Oh, cantik. Dia pakai ini cantik. Wuih, cantik. Ah, lawa dia. Ah, dia dapat lantai baru. Jom, kita tukar, jom. Mah, sini, mah. Tukar ni. Kita tukar, eh. Tunggu, nampak tau, dia panggil tau. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Cik Pak Long, apa khabar? Pak Long cakap kuat sikit sebab Pak Long duduk jauh daripada kamera. Terima kasih banyak-banyak kerana pemain tengok di channel Kebun Abah. Channel yang menceritakan tentang kebun ni termasuklah Pak Long bela biri-biri. Ni adalah biri-biri Pak Long. Bapak kandang nombor 2 lah. Sebab hak nombor 1 tu ayah dia di sebelah sana tu. Ni hari ni kita nak jual dia. Mai tukang cek, mai. Seperti yang hampa tahu, Pak Long ada bela doper. Doper ni yang mai ke kebun Abah ni dua peringkat. Peringkat yang pertama, ibu dengan anak betina. Manakala peringkat yang kedua, Pak Long dapat 4 ekor satu family. Bapak dia doper putih, mak dia doper kepala hitam. Kemudian dia ni jantan sulung. Jantan sulung dia ikut sebiji macam mak dia, manakala adik dia pula jantan juga. Ini menyebabkan berlaku macam perselisihan sikit lah di antara bapak doper jantan yang sulung ni dengan bapak dia. Dalam keluarga family ataupun biri-biri kambing lembu, biasanya anak jantan dia tak kenal bapak dia. Mak dia, dia boleh kenal sebab dia menyusu. Oleh kerana tu, dia menjadi satu pergelutan lah bila berebut betina. Pak Long kena ambil satu inisiatif untuk jual doper ni. Dan Pak Long, kalau hampa tengok dalam video yang sebelum-sebelum ni, Pak Long ada offer kepada Pak Pa. Pak Pa, dia main tu dia rasa, Allah, Pak Long offer bagus lah kan harga dia. Sebenarnya Pak Pa ni dia dah order dari orang lain. Dia tak naklah batalkan perjanjian order dia. Jadi dia terpaksa lepaskan doper Pak Long ni. Mah, sambil-sambil kita bungkui ikat dia nak bawa ke tuan baru. Hari ni ada orang beli. Alhamdulillah, Pak Long sembang-sembang sikit dengan hampa tentang doper untuk pengetahuan semua. Jom kita nak bungkus dia. Cara bungkus, let's go. Yeah. Inilah doper Pak Long. Berat lebih kurang dalam 60 kilo macam tu. Umur setahun 2 bulan. Pak Long sempat jaga dia cuma dalam sebulan saja. Sangat bagus, sangat manja. Walaupun dia jantan, kuat juga memanjat. Jadi dia tak ada betina. Di sini Pak Long tak ada betina. Yang betina cuma ada sekong saja doper. Yang sekong lagi tu mak dia. Pak Long terpaksa pisahkan dia daripada mak dia. Jom. Tengok tu. Pisahlah. Buka dia. Pisahlah. Tutup balik. Okey. Tadi pegang ni. Okay, kita kena bawa keluar dulu lah. Kalau kita nak proses di dalam sana tu macam susah sikit. Jadi Pak Long dah ikat dia punya tengkok. Dia ni baik saja, kita bagi dia makan. Dia tak pergi mana ni. Mah sini. Mana? Tak ada masalah, cik. Kita lepas di sini. Lah ni Pak Long nak menggunakan guni. Adik, tolong ambil guni ni, adik. Ambil guni ni. Dua. Mari sini. Mari kita nak masukkan dia ke dalam guni lah. Untuk mudah. Pak Long nak bawa dalam kereta ni, nak pergi hantar kat tuan baru dia ni. Mari.
kita sambung dia lagu ni, cara nak buat lagu ni ikut cara Pak Long lah. Untuk Pak Long, Pak Long tetaskan dulu di bahagian ni untuk kita buat macam kola baju ni. Okey. Pegang adik mai. Pegang. Pegang ni. Tak kat sebelah sana, apa pegang belah ni. Okey. Kita bagi dia boleh masuk kepala ya. Sini. Mai cek, cek, mai sini. Cek. Mai, mai kita pakai baju eh. Ha, macam tu. Sat, 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 sat. Kita pakai baju. Rebah depan, rebah depan. Rebah depan. Eh, nak pergi jatuh ni. Pak Long takut dia tendang Pak Long lah. Okey, tadi kita dah masuk dah dia punya kaki depan. Okey, cek, kita masukkan kaki belakang dia. Ambil satu lagi guni. Jap eh. Okay. Ah. Ya. Tali. Ambil tali. Pegang tadi. Tak ada dia tak tendang. Kita kena tolong ni atas, kena atas tarik atas. Tu ni apa? Ha. Okay. Kena jangan apa kau buat? Minta maaf cik, Pak Long bukannya berkasak dengan dia. Tak, inilah cara kita ikat dia supaya tak bergerak, senang kita nak bawa. Tu. Palung ikat ni supaya dia tak bergerak lah. Nanti dia bergerak susah pula palung nak handle dia kan. Dia tak ketat mana, cumanya nak bagi dia kemas saja. Tengok dia duduk makan elok ah. Makan tetap makan je, hangpa buat lah macam mana pun. Okey, siap. Okey. Lagi. Op. Kencing ni, ambil kencing ni. Cik, ni dia tak ada masalah dah untuk kita angkat masuk dalam kereta. Masalah lah ni ialah takut dia kencing dalam kereta. Sepatutnya Pak Long bawa satu bekas, kita letak dalam bekas ataupun paling-paling kurang kita letak plastik sampah hak besar tu. Dia sarung. Kalau dia kencing, dia kencing dalam tu. Pak Long tak ada. Jadi kita terpaksa lah sarung dua kali. Mari adik, kita sarung dua kali. Eh?
Ha. Okey. Macam mana nak angkat eh? Berat eh? Pegang dia. Angkat ni. Ni ni ni, dia pegang. Allahuakbar. Berat ya. Macam okey. Kalau kira dia selesa duduk macam ni, main pelan tunjukkan apa. Ha, macam ni lah. Duduk dia. Tengok kot dia makan apa lagi payah pula. Ha, okey. Tak ada masalah. Jom, jom. Kita pergi hantar. Berpeluh, cik. Tugasan di kebun ni, Pak Long dengan adik dah siap dah. Pak Long dah buat di belakang. InsyaAllah tak ada apa-apa. Kita nak hantar kepada tuan dia. Lebih kurang dalam 40 km di Batu Sawah. Batu Sawah juga dalam daerah Temeloh. Pak Long di hujung sini, dia di hujung sana, berhampiran dengan Jalan Tut. Tak ada masalah. Pak Long jual dengan harga yang Pak Long iklankan. Nanti Pak Long tunjukkan apa, di mana Pak Long iklankan. Ada di kalangan hampa yang jumpa, tolong promote. Terima kasih banyak-banyak Pak Long ucapkan. Let's go. Jom kita pergi hantar biri-biri ni kepada tuan baru. Dalam 200 meter, belok ke kiri. Pak Long dah sampai dah ke simpang Jengka. Kita ikut Jengka. Kalau kita nak ikut tepi Sungai Pahang tu, jalan dia kurang elok sikit. Sini okey. Belok ke kiri. Ni anak dia. Anak dia. Anak sulung. Saya ada anak nombor 2. Baru umur 5 minggu. Jadi dia bukan kenal mak dia. Dia tak kenal ayah dia. Oh, kenal. Mak dia kenal. Jina, jina, jina. Ini kek memang. Memang kita buka ni, ya. Kita buka tadi. Jina ya, tak nak. Banyak. Nah, saya baru mula belah bang, baru 2 bulan. Ha, sebenarnya bila jantan banyak, saya betina tak banyak. Saya pun sama juga. Anak banyak jantan. Sekali jadi masalah. Ha. Anak anak banyak jantan tak? Saya tu ibu ada 7 pun juga. Saya ibu ada 7 pun. Saya 4 je. Bapak dia lagi besar. Dia akan besar lagi ni. Dia akan besar lagi dalam 2-3 bulan lagi. Dia akan besar lagi. Dia besar lagi. Sebab seh dia seh. Memang seh besar. Eh, pakcik bagi dia pakai baju. Oh, pakai baju. Dia pakai baju nanti. Dia ni. Bawa tali dulu kan? Lagi. Tak lari. Tak lari. Nampak ada orang nak tengok. Saya tanya dia, tak datang sebab dari bera. Saya mikir nak tengok sebab dia kaki ni lah. Kalau orang pergi tengok, tak ada masalah. Sebenarnya kereta kereta ni tak boleh masuk lah. Jalan itu. Bangun. Bangkit dah.
Ya, sah. Jinak jinak ini nak. Gosok-gosok kepala dia. Kau takut boleh tanduk eh. Okey, duduk sini nak. Ha? Ha? Sini ya. Apa apa itu? Ini ada 16 eh dah. Tapi ah kroh jenis besar tu. Besar. Ha, tapi kita tak jangka pada aku. Ya, sahih lah dengan dia tu. Ha, ya, sahih. Ya. Yang saya punya tu kecil, dia nak panjat tak boleh. Ha. Betul. Okey. Ha. Saya jual aku dah. Ni abang ni, abang ni beli kat Pak Long seperti apa yang Pak Long iklankan lah. Abang tu kira dulu, saya kira lah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jual diri-diri saya ni dengan sebanyak harga. So, saya beli sebanyak harga duit ya. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Kita duduk Jawa Putih ya? Saya duduk di Sengegau. Dekat sekolah Sengegau. Kebun tu kat Jawa Putih. Kebun. Abang, abang tengok YouTube tak? Tengok YouTube Pak Long. Ni, kebun apa? Okey, tengok kebun apa. Jadi Pak Long masukkan ni macam mana Pak Long tangkap di sana tadi. Bawa mai sini. Dua kaya, perlu serahkan. Mari kita tengok dulu biri-biri abang ni. Macam mana? Jangan ambil gambar sikit. Saya dah jual dah bapak pun ni. Cik, cik tengok cik. Pakak rasa pelik bila ada jantan. Jantan ada tu bang kan? Ada. Ada sekok tu. Cumanya abang ni kata jantan dia dah lama. Jadi anak-anak yang hasil daripada jantan ni pun banyak. Dia nak tukar jantan sebenarnya. Tu kira. Oi, lega banyak dia. Betina ada banyak sini. Cek. Di sini lah. Ha? Okey, bye. Tak apa, nanti dia tukar ni. Okey, bye. Pak Long dah jual dah biri-biri sado yang sulung tu kepada abang ni. Terima kasih banyak-banyak abang. Okay, saya jual lah. Pak Long rasa cukup dulu video untuk kali ni. Video santai-santai ya. Inilah biri-biri pertama Pak Long yang Pak Long jual. Walaupun Pak Long hanya mampu dan sempat bela sebulan saja. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.